tentang persiapan ulang tahun Rafathar. Persiapan ulang tahun Rafathar. Hari ini ulang tahun. Mungkin dari Pak Yari ngucapin sama Wan. Ini ucapin buat Rafathar. Ulang tahun ke-9 hari ini. Baik, saya ucapin dulu ya. Ya. Saya sebagai Wakil Ketua MPR RI mengucapkan selamat ulang tahun buat orang hebat Rafathar. Ya, aduh, terima kasih. Insya Allah Rafathar menjadi orang hebat. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Saya selamat ya Rafathar. Doainya Bu. Doain Rafathar. Jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Kepada kedua orang. Amin. Yuk. Jadi hari ini Rafathar ulang tahun, tapi saya udah izin tadi sama istri saya, sama Gigi, mau datang ke Serang Banten dulu. Nanti maaf ya Mbak Gigi. Nggak apa-apa, kan Rafathar sekolah dulu. Jadi tadi pas habis subuh aku udah berangkat sini, nanti mungkin ada makan-makan aja di ya di rumah aja, makan keluarganya, nggak ada acara sih. Anaknya udah gede, nggak mau dirayain. Tapi ada kado? Nggak, kadonya aku belum beli ini, makanya. Habis dari sini ke Jakarta beli kado dulu. Tapi ke Inggris langsung gitu. Apa? Inggris ya kan, Liverpool. Tapi mau ngasih apa rencana? Mungkin aku pengen apa? Kasih doa aja ya, kalau buat anak mas sebagai orang tua, kasih doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Ah, tapi nanti siapa sih nggak mau dirayain gitu? Maksudnya kan nggak mau, anaknya udah gede, udah nggak mau. Jadi dia nggak mau, pokoknya nggak mau apa, mau di rumah aja, mau main game katanya. Sehidonya boleh main game. Terima kasih. Kamu lihat sini, Rafathar udah semakin besar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Rafathar semakin besar, makin sering main atau lagi belajar sih? Kata rajin belajar. Dia lagi rajin belajar banget. Rafi, tanda tangan Rafi. Tanda tangan, oke. Rafi, dikerubunin ibu-ibu seperti apa, Rafi? Yang gede. Senang. Didoain banyak orang itu senang. Rafi, ini kesempatan buat yang disuruh, Kak. Doanya buat yang disuruh. Iya, doakan. Mohon doanya. Tapi sempat kecewa nggak sih, Rafi? Makasih, ya.